Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara melaksanakan kunjungan lapangan ke kantor Bea Cukai Tanjung Emas untuk mengetahui lebih lanjut tentang prosedur dan dokumen ekspor dan impor kepada para pelaku usaha kecil dan menengah Rabu 24 Oktober 2018. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 7, Muammar Kadhafi, menyambut rombongan ini dan menyampaikan kesempatan untuk para pelaku UKM dengan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITIKM agar mendapatkan pembebasan bea masuk dari bahan baku impor dengan syarat barang jadinya harus diekspor. Materi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor disampaikan oleh Kepala Subseksi Hanggar Pabean Cukai 16, Doni Kristiawan. Dari Semarang, Mas Tanjung mengabarkan.